Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini B-Channel akan ulas sedikit laptop Acer 314 A314 41 AMD A9. Baik, pertama kita akan unboxing dulu laptop Acer-nya. Untuk kotak standar Acer. Oke, kita buka. Tentunya di sini ada satu buah laptop. Ada kartu garansi, ada manual box. Oke, yang terakhir ini ada satu buah charger serta kabel power. Pertama-tama kita akan buka laptopnya. Oke, laptop Acer A314 41 ini dibanderol dengan harga di kisaran 4.500 dengan memiliki spesifikasi prosesor AMD A9 9400 dengan hard disk 1 TB, RAM 4 GB di DDR4 dengan layar 14 inch, operasi sistem menggunakan Windows 10 64 bit, terus juga dibekali dengan wireless dan ada Bluetooth. Untuk warna yang tersedia di laptop ini ada merah, hitam, dan biru. Birunya cukup manis untuk kita lihat. Mungkin kalau dilihat secara langsung lumayan manis. Terus untuk charger, di sini charger cukup kecil, mewah. Oke, ini di laptop standar laptop yang cukup premium biasanya menggunakan charger kecil seperti ini, dibekali dengan power 19 volt dan cuma menggunakan 2,37 ampere 45 watt. Nah, jadi laptop ini 45 watt. Terus yang berikutnya kita akan melihat body laptop. Oke, untuk body ini berbahan ABS. Oke, kita cek sisi sebelah kiri. Laptop ini memiliki satu buah DPD Super Multi. Jadi untuk di sisi kiri laptop ini tampaknya kosong, hanya terdapat kunci laptop di sebelah kiri. Terus untuk di depan sama, laptop ini juga kosong. Untuk sisi depannya laptop ini kosong. Oke. Dan untuk di samping kanan di sini ada slot SD card, terus ada slot speaker 3.50, dan di sini ada sederet USB 3.0 dan 3.0.1. Oke. Untuk kamera ada di sisi atas. Acer mengklaim dia memiliki kamera 3 megapiksel. Terus untuk warna, Acer mengklaim ini adalah warna stone blue. Oke, selain warna biru, laptop ini juga memiliki warna hitam, juga ada warna merah. Nanti tergantung kawan-kawan lebih suka yang warna apa. Kalau saya sendiri lebih suka dengan warna biru ini atau stone blue. Oke, yang berikutnya untuk berat laptop ini
Jadi buat kawan-kawan mahasiswa, berat laptop cukup berpengaruh. Apalagi ini menggunakan DVD ROM biasanya lumayan berat. Coba kita timbang. Oke, laptop ini memiliki berat 1,87, artinya laptop ini lumayan ya, cukup lah standar beratnya dengan menggunakan DVD ROM. Untuk standar laptop dengan menggunakan DVD ROM biasanya menyentuh angka 1,8 kg. Baik, terakhir apa saja yang akan ditanamkan di sebuah laptop dengan harga di kisaran 4.500.000 ini? Nanti kalian kawan-kawan bisa lihat apakah worth it dengan harga 4.800. Oke, sorry, 4.500.000. Di sini kawan-kawan bisa lihat keterangan, di sini laptop ini menggunakan prosesor AMD Dual Core, prosesor A9 9420E, dengan menggunakan chipset yang mengikut ke AMD A9 ya, menggunakan AMD Radeon R5 grafik, dengan menggunakan RAM 4GB DDR4 memory dengan 1TB harddisk. Untuk bahan sendiri, bahan ini ABS berstruktur. Oke, ini lumayan bagus di harga 4.500. Terus di sini ada, di depan sini ada indikator baterai dan power. Di depan ada tulisan Asphere. Oke, ini terkesan laptop yang premium. Wah, dengan layar yang lumayan jernih. Oke, kita akan coba buka Task Manager. Kita akan melihat. Jadi untuk seukuran A9, kawan-kawan bisa sudah bisa bermain game dengan bebas. Bisa juga dipakai untuk kerja, editing. Ya, dengan A9 cukup mumpuni. Oke, kita buka. Wow, memori bisa ditambah. Mungkin dengan A9, mungkin kawan-kawan tambah lagi 8 menjadi 12 atau lebih. Dengan speed 1200, oke. Jadi laptop ini menggunakan RAM DDR4 dengan speed 1200 MHz. Tadi CPU tadi 1,8 GHz. Oke, AMD Radeon A9 9420E. Oke, berikutnya di sini ya, GPU. Oke, GPU. Oke, GPU di sini menggunakan AMD Radeon TMR 5 grafik. Terus di sana ada keterangan Bluetooth, WiFi, internet, atau LAN di 1 tera. Oke, sekian dulu ulasan untuk Acer A314-41 ini, apakah worth it dengan di kisaran 4.500. Nanti kawan-kawan bisa komentar di bawah. Oke, cukup sekian dulu dari kita di channel untuk ulasan Acer A314. Terima kasih sudah menonton.